lebih kayak nggak nyangka aja sih, kayak kok bisa ya bener banget apa yang aku ambil sama yang dikasih tuh kok sama ya. Senang banget, terus juga terima kasih udah diundang ke acara LSM ini. Tadi juga seru banget, aku bisa ikutan di performance-nya Kak Scared Triana. Nah, itu mungkin bisa diceritain pengalaman serunya tadi. Kaget, aku juga takut, lumayan serem ya. Dan ternyata pas dibuka amplop itu benar-benar akurat banget, benar. Terus apalagi pas ceweknya di atas meja tuh benar-benar serem banget. Yang bikin kamu takutnya itu apa sih, Sandri? Lebih kayak nggak nyangka aja sih, kayak kok bisa ya bener banget apa yang aku ambil sama yang dikasih tuh kok sama ya. Habis itu ya serem sih, lebih kayak mengagetkan. Tadi kan duet juga sama Kak Prilly ya. Nah, mungkin gimana tuh duet sama Kak Prilly juga? Aku udah lama banget gak ketemu sama Kak Prilly. Terakhir tuh Danur, aku juga udah lupa kapan ya. Terus ternyata bisa ketemu lagi di sini ya, senang banget sih. Oke, untuk performance-nya tadi, yang paling benar-benar menegangkan buat kamu itu apa sih? Pas kerja yang tadi, yang pas ceweknya berdiri di meja tuh serem banget, karena aku nggak nyangka dia di situ. Kaget kamu ya? Kaget, bisa muncul tiba-tiba. Kira-kira tertarik nggak nanti untuk memerankan? Yang horor-horor mungkin. Masih belum tahu sih, sekarang masih jadi bulan. Misalkan ada tawaran gitu, gimana nih? Kenapa? Misalkan ada tawaran untuk acting yang belum tahu, kalau bulannya udah selesai mungkin ya nggak ya tahu ya. Tapi kan sekarang masih memerankan bulan, jadi yaudahlah kita di bulan dulu. Oke, untuk bulan sendiri sekarang nih, alur ceritanya bagaimana, San? Alur cerita, itu kan lupa. Gara-gara ketakutan tadi ya. Itu aku lupa. Wulan masih dengan konfliknya, masih dengan masalah hidup Wulan yang banyak. Dan sekarang Wulan lebih, itu udah tayang belum ya? Okay. Ya pokoknya ya gitulah ya. Mau ngebocorin tapi takutnya belum tayang. Pokoknya nonton terus lah. Sandrina sendiri mungkin kalau Wulan masih lupa-lupa gitu, kalimat atau kata ya untuk penampilan tadi gitu, mungkin ada satu kalimat atau satu kata. Apa ya, seru dan serem. Tapi Sandrina sendiri mengenal Scared Triana itu sejak emang dari dulu, soalnya kan emang dulu lumayan terkenal ya. Aku juga ngelihat waktu dia di Amerika kalau nggak salah ya, yang acara itu, dan menurut aku ya emang menegangkan dan serem banget sih acaranya. Dan pas tahu bakalan kolaborasi sama dia gitu? Nggak nyangka dan excited plus juga serem, karena aku nggak tahu bakal kayak gimana. Tapi kamu sebenarnya suka nggak sih dengan drama-drama horor, novel horor? Kalau novel kurang, kalau film aku suka. Tapi biasanya malamnya nggak bisa tidur. Makanya kalau mau nonton horor tuh emang harus di ini banget waktunya gitu. Kadang minta temenin enggak sih sama mama-mama? Enggak, palingan sama Sally sih. Oke. Okay.